Halo, kembali lagi bersama Weekend Cycling Getaway. Hari ini hari pertama kita tour The Holland ya, ya Cang. Dan hari ini rutenya kemana? Ke Bocholt ya. Bocholt itu daerah perbatasan Belanda dan Belgia. Perjalanan sekitar 60 km dari Aachen dan kayaknya kita target 4 jam 5 jam kali Cang ya. Oke deh, tanpa berlama lagi karena udah agak telat ini baru beres kerja. Let's go, mohon doanya ya. Perjalanan tadi seperti saya bilang sekitar 60 km kurang lebih 4 jam di sini. Dan nanti kita bakal berhenti dulu di Herlen sekitar 17 km dari sini. Habis itu ya setiap setengah jam lah kita akan berhenti untuk minum atau nggak makan. Dan Eva masih di depan memimpin karena dia yang memegang navigasi. Halo Eva, semangat ya perjalanan pertama. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bismillah, Bismillah. Jadi teman-teman, kontur kita ke Belanda ini relatif rata ya, karena Belanda adalah negeri di bawah Niederlande kalau kata orang Jerman. Jadi insya Allah relatif rata, tapi kata teman-teman saya di sana banyak angin. Jadi ya kita lihat saja nanti bagaimana angin di Belanda, oke? Okay? Kiri, kiri, kiri. Kiri, oke, okay, masuk. Ya, good. Akhirnya kita nemu juga jalan sepeda. Emang Aachen ini fasilitas sepedanya kurang kalau dibandingin sama negeri tetangga aja, atau Belanda. Jadi kita ini menuju perbatasan Belanda, tepatnya di kota Herlen nanti. Dari sini sekitar 3 kilo lagi. Nanti kita bakal lihat perbatasannya bagaimana ya. Jadi sejauh mata memandang adalah ladang gandum. Biasanya ada yang gulung karpet sih. Terlihat, jauh banget sana di atas. Ya, beberapa kilo sebelum perbatasan Jerman dan Belanda, tepatnya di kota Aachen dan Herlen, Belanda. Biasanya kita ke Herlen ngapain, Cang ya? IKEA. Beli meatball vegetarian. Gocapan. Iya, gocapan. Goes cari sarapan. Ya, beginilah perjalanan kita di awal-awal Jerman. Kita sebenarnya nggak tahu sama sekali ya kontur di Belanda gimana, Cang ya? Mudah-mudahan bagus lah ya, tidak mengecewakan. Tapi salut dengar beberapa dari teman infrastruktur jalan sepedanya, wow, luar biasa Belanda. Patut ya cungi jempol. Makanya kita langsung inspeksi langsung. Itu udah kelihatan sih. Apa? Ya. Ke mana? Ke Maastricht. Oh, Roermond. Wah, keren juga tuh. Itu udah kelihatan juga. Iya, iya. Betul-betul. Setuju. Setuju banget. Oke deh, beberapa meter lagi kita bakal nyampe di perbatasan. Ya, kita udah sampai di perbatasan Jerman dan Belanda. Kalau kita lihat di kiri itu adalah kantor pajak
waktu zaman dulu sih. Sekarang udah jadi museum pajak, col museum sih. Jadi ya ini dia. Kita lihat ya. Ya jadi ini kantor pajak Jerman perbatasan. Ambil nunggu Eva di belakang. Ya. Ya, kita lanjut. Jadi ini untuk hitungan desa, tapi infrastruktur sepedanya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat. Mulus. Kayak hot mix. Kayak di jalan-jalan tol. Dan ini semua terkoneksi gitu, seluruh Belanda. Nggak kerasa kan turun ya? Nggak. Aku baru ngerti kemarin kenapa kamu ngajak aku trainingnya ke sono. Jadi ini tidak... Tidak terasa ya? Kayak tadi aja udah tiba-tiba 17 kilo, padahal kayak nggak ngeluarin tenaga gitu nggak sih? Tuh kan? Turun semua, yeah. Ngerong mulu. Nanti kita bakal ngelewatin sungai, kayaknya bakal naik ferry deh. Eh bukan ferry. Kayak kapal penyeberangan gitu, nanti kita lihat ya. Hari apa besok yang apa naik kapal? Hari ini kayaknya ada deh. Lihat nanti deh kalau ada. Oke deh. Ya, habis break tadi 15 menit sambil update-update di Instagramnya Weekend Cycling Getaway. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, kalau mau follow silahkan di IG Weekend Cycling Getaway. Oh iya, at Weekend Cycling Getaway. Jadi berhubung IKEA terdekat di Aachen itu, kalau di Jerman sendiri adanya di Köln. Jadi kita biasanya ke IKEA di Herlen ini. Kalau untuk beli yang kecil-kecil ya. Kalau untuk yang besar-besar, karena di beda negara, jadi nggak ada delivery service ke Jerman. Itulah sedihnya. Tapi kalau untuk beli perintilan-perintilan bisa di IKEA yang ini. Tuh. Halo. Woo.
Dila sleep. Serasa di daerah Lembang. Iya. Atau ada Ciwidey deh, tau mirip kayak gini, Chan. Kanan, Chan. Ini jalan beton dibuat pakai sepeda ya? Gimana ceritanya ini? Sepi banget, gak ada mobil ya? Apa untuk sepeda doang nih? Oke. Gila, keren-keren. Run where? For your wear. Ya. Ada kamera. Kamu tanjakan lagi ternyata. Mudah-mudahan kepanjang-panjang. Kita mengesat. Sekarang posisi udah ada di kota Sitar. Sekitar 30 km dari Aachen. Masih setengah jalan ya. Dan kayaknya kita bakal berhenti di depan kali ya, Cang. Untuk lagi nyari tempat dulu yang bisa duduk sebentar. Tarik. Betul. Halo, balik lagi di Weekend Cycling Getaway. Jadi sekarang udah perjalanan pertama kita dari Aachen menuju Bocholt, Belgia. Jadi sekarang udah setengah jalan, relatif tidak terasa ya, Cang ya. Dibanding perjalanan kita kemarin ke Liege, jadi ya masih belum terlalu capek sih, tapi sebenarnya lebih adem juga emang. Oke lah, kita lanjut lagi. Ya. Bentar dulu, Cang. Oke, kiri. Kita bakal melewatin Sungai Mas, tapi pakai moda transportasi penyeberangan gitu. Lihat, kayak gitu. Atau apakah kita harus bayar atau enggak, kita lihat ya.
kayaknya gratis ya Cang ya? Kelihatannya ya. Oh bayar setengah. Ada. Ya, menarik juga. Lewatin sungai pakai lupa belum ganti gigi. Lupa belum ganti gigi jadi digotong dulu. Nah, itu, nah, itu tuh kerbau. Kerbau ya? Itu kerbau atau sapi? Sapi deh kayaknya. Ox. Alright, kita let's go. Bismillah. Jadi tadi pas turun dari kapal ternyata gradiennya lumayan, terus belum sempet ganti karena sebelumnya turunan. Jadi gotong lagi, gotong. Kayak agak malu sih tadi banyak bapak-bapak lagi. Enggak apa-apa. So must go on. Let's go. Contamination dangerous. Ingat ya, di Liege. Sekarang udah di Belgia, Ocean Slimburg. Jadi kita udah gak di Belanda lagi nih, udah di Belgia. Menuju tempat camping sekitar 30 km dari sini. Ini anak sungai Mas ya. Ih, keren banget. Masya Allah, keren banget gini ya. Keren ya, Masya Allah, keren banget. Halo, istirahat dulu sebentar di kilometer berapa? 50 ya? 50, jadi perjalanan sekitar 18 km lagi menuju tempat campnya di Bocholt, gak tahu sih gimana. Ya, sudah diisi sama melon tadi dan alhamdulillah kita siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Dadah. Siap, gigi masih gede. Oke. Udah isi bensin, tadi udah pipis juga,
satu tangki. Pipis satu tangki ya. Ada deh. Ada yang nyelam. Apain tuh? Oh, segi air. Alhamdulillah. Ada pohonnya. Rp51,6. Jadi sekarang masih di sungai-sungai, nggak tahu di mana nih. Tapi nama daerahnya Bre. Bree. Perjalanan menuju camping site tinggal 4 kilo lagi dari sini. Saya penasaran juga sih camping site-nya seperti apa. Karena jujur ini camping site yang paling mahal yang pernah kita kunjungin. Jadi apa fasilitasnya nanti kita lihat ya. Hari pertama bagaimana? Rasa kurang fit fasilitasnya. Sekarang gimana? Oh, oke. Treknya nggak begitu menantang ya? Enggak. Jauh kalau yang di sekarang. Iya ya. Nggak apa-apa lah, bagus buat kita. Supaya nggak capek-capek amat. Nah, kita bawa beban dulu. Ntar ada sepeda. Tapi kita bawa bebannya lebih berat sekarang ya? Jadi kita bakal naik jembatan itu tuh, nyebrang ke tempat campnya. Ya, kita naik jembatan yang tadi kelihatan. Ya, tidak terlalu curam. Masih dua bor. Hah? Iya, jembatannya bagus ya. Karena di pemukiman elit. Oh. Cantiknya. Gede banget ya. Detik-detik menuju tempat campingnya, bisa dilihat kanan kiri seperti di, kalau kata ya Pak, daerah Pondok Indah. gila keren temannya. Sampai di tempat campingnya, depan tinggal belok kiri. Makan malam ya. So far udah 70 km dari Ahen. Dan ini rekreasi parknya. Oh. Namanya Gulder Heide. Alright. So. Pantesan mahal. Cang, keren gini, Cang. Keren gini nih. Resepsi ya.
Ya, jadi baru beres check-in tadi resepsionis. Dan tempatnya lumayan ya. Jadi benar-benar kayak area khusus gitu dan lumayan mahal. Pantesan mahal. Oke. Kita bakal lihat. Dan ada swim bath-nya juga, tempat apa tempat renang gratis, kita udah termasuk di tiketnya. Jadi enggak perlu bayar lagi. Tapi kayaknya kita enggak punya waktu deh buat berenang. Ya. Tempatnya agak gede. Tuh, semua ada head. Ah, ya, benar. Ada di depan. Oke lah, kita udahan dulu ya. Ini kayaknya udah nyampe deh. Nah, ini dia tempat tendanya, lumayan gede ya. Gede banget ini. Ya. Ya, udah sampai tempat campingnya. Kita bagi tugas. Eva lagi membuat tenda, dan saya bagian tugas masak. Hari ini menunya curry rice dari Bang Ben sama gemuze pils dari Iglo. Lalu nanti buat snacknya ada lumpia, vegetarian lumpia. Sama proteinnya kita ada telur. Kita akan makan besar malam ini karena kita butuh karbohidrat. Oke deh, aku masak dulu ya. Nasi kari campur apa nih? Butter capcai kali. Capcai. Capcai rasa butter, nggak ada rasa bawang-bawang. Ya, sama. Tuh. Telur adalah kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya. Perbenar nih. Halo. Akhirnya weekend cycling getaway tour the Holland part 1 atau hari pertama akan usai karena kita sudah di apa nih, di tenda ya, dan kita berdua capek juga ya, gak sih? capek dan hujan tadi, tapi alhamdulillah udah iya, sholat dua-duanya ya. Jadi kita tidur, mau tutup hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan weekend cycling getaway hari pertama tour the Holland. Sampai berjumpa di hari kedua Tour de Holland Weekend Cycling Getaway. Dadah!